Yo, bro. Hello. Bro, aku ada tempat baru nih, tempat buat kita. Ngeliat nggak? Bro, ini loh. Apaan sih? Lihat aja. Gimana nih? Udah, kamu nggak usah banyak tanya. Mending kamu ikut langsung aja. Jadi kamu biar langsung tahu tempatnya gitu loh. Tapi. Udah gak usah tapi-tapian, ikut aku aja sini, ayo. Hah? Coba cepet. Iya, ntar, aku ganti baju dulu. Gak usah. Gimana? Bagus gak? Gak nyesel kan kamu ikut aku? Untung kamu ikut aku. Mana blognya? Kok belum kamu upload? Katanya mau kamu selesaiin hari ini. Oh iya, Rik. Ntar ya. Ntar malam aku selesaiin sama aku kirim sekalian. Ya. Oh ya udah. Sama malam. Aku juga mau lihat reviewnya. Oke. Iya. Ini gambar apa ya, Pak? Ini gambar kenangan rumah ini. Oh. Rumah ini dipenuhi oleh banyak kenangan itu. Kalau boleh tahu kenangan yang bagaimana ya, Pak ya? Penghuninya dulu adalah keluarga yang sangat harmonis. Suatu ketika terjadi tragedi seperti ini. Ben. Bentar ya, Pak ya. Iya. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Nah, tapi kan aku belum butuh di dalam. Udah lah, tadi anak-anak telepon kita ada tugas baru nih. Ayo lah. Sih.
Halo? Tuan? Mana nih gambarnya? Coba kamu cek dulu emailnya, ada nggak? Bentar. Coba aku cek dulu ya. Oh iya, ada. Makanya, pakai otak dong. Sorry, aku di rumah yang kemarin nih. Aduh, Ben, kan kita sudah kesana kemarin. Ngapain sih? Kan kemarin belum lihat semuanya, jadi aku mau cek sesuatu di sini. Aku itu udah biayain kamu. Tau diri jadi orang gitu loh. Kalau gitu kamu ngerjain yang ini aja. Kamu bisa nggak? Ben! Ben! Ya sorry. Tadi gimana? Kamu lihat nggak sih? Kalau nggak kamu ya pulang aja sana. Apa lihat? Gak terima. Udah sana. Thank you.
Apa nggak ada yang tahu, Bu? Katanya orang-orang di sini sih rumah itu udah lama nggak ditinggali. Loh, alah, kayaknya Mas yang pernah main di sini tuh ya, yang suka main gambar-gambar gitu. Itu gimana? Jelasin apa lagi? Ini pasti main sama anak bapak kan? Sudahlah, mulai sehari ini, besok dan selamanya terus ya nggak usah lagi berhubungan sama anak saya. Mas! Apakah kamu melupakan janji kita? Aku adalah kekasihmu di masa depan. Woi Ben, kita nemu rumah baru nih. Ah, pergi. Sudah langsung melawan aja. Santai aja ya. Udah cepetan. Ayo cepat. Sama jengger. Apa sih kamu ini? Kamu ini banyak mimpi tau gak? Banyak khayalan. Ya, makan itu bukan buat main. Kamu ngerti gak sih, bodoh? Woi! Kamu tahu, semenjak saat itu, aku pindah rumah, dan aku hanya bisa mengenangmu saja. Walaupun begitu, aku tetap tidak bisa mencarimu, karena penyakit kanker paru-paru yang kualami. Kamu ingat nggak, gambar yang pernah kita buat? Itu adalah sebuah kenangan indah yang tak terlupakan. I love you.
Eh.